Alhamdulillah, syukur pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul lagi untuk meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-72. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kedatangan kita pada malam ini dari segi hakikatnya bukanlah kerana usaha kita, tapi kerana atas kasih sayang, kasih sayang Allah, dia pilih kita untuk datang. Jadi kita kenalah bersyukur kepada Allah, kerana dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai orang di luar sana, kita yang dipilih oleh Allah untuk datang. Dari segi hakikatnya, walaupun dari segi syariatnya, kita yang berusaha untuk datang, kita yang berfikir untuk datang, kita yang siap-siap untuk datang, dan kita yang bergerak untuk datang. Tapi kita pun dah belajar ilmu hakikat, ilmu syariat. Dari segi hakikatnya, semua itu adalah pekerjaan Allah. Kita ini hanyalah tempat laluan dia sahaja. Semua tu Allah yang buat. Yang pilih kita untuk datang ke sini, Allah yang pilih. Jadi sebelum kita sambung kepada pelajaran hari ini, kita akan ulang kaji sedikit perkongsian dalam kuliah yang lalu. Sebagaimana pada muka surat pertama tu, apakah tanda seseorang itu kuat yakinnya? Antara tanda seseorang itu kuat yakinnya ialah, yang pertama, lenyap kemarahannya kepada perantara. Yang kedua, lenyap terima kasihnya kepada perantara. Siapa dia perantara-perantara ni? Perantara-perantara ini ialah makhluk. Kenapa dinamakan perantara? Sebab semua makhluk ini termasuklah kita adalah tempat laluan kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita sebenarnya tak ada kuasa apa-apa langsung, Allah yang saja yang maha berkuasa. Dia satu-satunya yang berkuasa, tak ada dua kuasa. Jadi kerana pada hakikatnya hanya Allah yang ada kuasa, sedangkan semua makhluk langsung tidak ada sebarang kuasa. Oleh itu, semua yang berlaku pada hakikatnya ialah pekerjaan Allah, bukannya pekerjaan mana-mana makhluk. Makhluk hanyalah perantara. Contoh dia, muka surat sebelah, kita sidai pakaian. Sidai-sidai pakaian kita kering. Pakaian kita itu kering kerana dikeringkan oleh angin dan dikeringkan oleh bahang cahaya matahari. Kenapa pakaian ini boleh kering? Kalau ikut kajian sains, kerana angin bertiup dan kerana bahang matahari yang panas. Yang tu dari segi syariatnya. Tapi dari segi hakikatnya, angin langsung tak ada kuasa, bahang matahari pun langsung tidak ada kuasa. Yang sebenar-benar berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi hakikatnya, bukan angin, bukan bahang matahari yang keringkan pakaian kita, tetapi Allah yang keringkan pakaian kita. Angin dengan bahang matahari tadi tidak lain hanyalah tempat laluan. Jadi angin tu perantara, bahang matahari pun perantara. Sebenarnya kerja Allah. Sebelum ini kita dah belajar apa maksud syariat, apa maksud hakikat. Secara umumnya, syariat ni kita tengok dari sudut pandang kerja makhluk. Macam pakaian kita kering tu tadi, kita tengok dari segi kerja makhluk, ialah kerja angin dan kerja bahang matahari. Hakikat pula, kita tengok dari sudut pandang kerja Tuhan. Walaupun kita faham angin dan bahang matahari lah yang keringkan pakaian kita, tapi dari segi hakikatnya Allah saja yang ada kuasa. Seandainya Allah nak keringkan pakaian tu tanpa ada angin, tanpa ada bahang matahari pun akan kering juga. Akan kering juga. Dan kalau ada angin kuat macam mana pun, bahang matahari panas macam mana pun, kalau Allah tak mau bagi kering, tak kering juga. Jadi Allah yang maha berkuasa. Dari segi hakikatnya, yang ada kuasa hanya Allah, satu saja. Dia tak boleh ada dua kuasa. Jadi angin dan bahang cahaya matahari hanyalah perantara ataupun tempat laluan kepada pekerjaan Allah. Tadi Imam Al-Ghazali cakap, bila satu-satu orang tu kuat dah yakin dia, dia punya kemarahan kepada makhluk ni akan hilang. Kemarahan dia kepada perantara akan hilang. Dan rasa terima kasih, rasa kagum dia kepada makhluk akan hilang. Rasa terima kasih, rasa kagum dengan perantara akan hilang. Contoh, contoh lenyapnya kemarahan kita kepada perantara. Perantara dari makhluk lah. Angin kuat, pokok kelapa di belakang rumah kita tumbang, hempak kena dapur kita,
habis dapur kita roboh. Jadi bila kita faham ilmu hakikat, ilmu syariat ni, kita punya marah kepada angin dengan pokok kelapa tadi jadi reda. Sebab kita faham bukan dia yang menyebabkan dapur kita ni runtuh, tapi Allah. Dia tu tempat laluan saja. Jadi kita tak boleh nak marah pada Allah dari segi hakikatnya. Jadi angin tak ada kuasa, pokok kelapa yang tumbang pun tak ada kuasa nak robohkan dapur kita. Jadi tu tempat laluan, tempat laluan pekerjaan Allah. Kita balik-balik rumah tengok-tengok, dapur kita dah roboh dah. Kena dengan angin kuat, kena dengan pokok kelapa. Jadi kita tak akan marah tak menentu sebab kita faham ni kerja Allah. Reda marah kita. Sungguh pun reda marah, tapi tindakan kena buat. Ada tindakan-tindakan yang kena buat, sekejap lagi kita bincang. Itu contoh kita punya marah kepada makhluk ni hilang bila kita belajar ilmu hakikat. Contoh lenyapnya rela, lenyapnya terima kasih, lenyapnya kekaguman kepada perantara. Kalau tadi kita marah kepada makhluk, hilang marah tu. Yang ni pula kita rasa kagum, rasa terima kasih, dia pun boleh hilang juga apabila kita belajar ilmu hakikat, ilmu syariat. Contoh, kita naik bot ramai-ramai, bot kita terbalik. Terbalik semua pun bakat jatuh, semua pun lemah, tak boleh berenang. Tapi ada satu orang hamba Allah ni, dia mahir berenang, dia selamat. Seorang-seorang dia selamat, semua dapat selamat. Jadi kita pun kagum, terima kasih kat dia, kagum kat dia. Rasa hormat sangat dekat dia sebab selamatkan kita dan orang-orang lain ni. Tapi bila kita belajar ilmu hakikat, kita punya kagum tu dia jadi reda. Dia pergi kepada Allah pula. Sebab kita faham dah, bukan dia yang selamatkan kita. Dia langsung tak ada apa-apa kuasa nak selamatkan kita. Dia nak kerdip mata dia sebelah pun dia tak ada kuasa. Semua dengan kuasa Allah. Jadi kagum kita tu pergi kepada Allah. Terima kasih kita tu pergi kepada Allah. Semua pergi kepada Allah. Rasa hormat kita tu pergi kepada Allah. Sebab kita yakin yang menyelamatkan kita ialah Allah, bukannya orang tu tadi. Orang tu tempat perantara. Tapi ada tindakan. Dekat dia kita kena terima kasih juga. Bukan kita langsung tak kenal budi. Ada tindakan yang kita kena buat, sekejap lagi bincang. Nak bagi faham, kita ambil contoh lagi. Contoh hilang kita punya marah kepada makhluk ni. Kita pergi-pergi kebun kita, tengok-tengok. Putik-putik durian semua dah habis, kena tendang, kena balun dengan kerah ni. Memang kita marah, rasa-rasa kalau dapat nak pulih tengkuk ni. Tapi teringat, weh, aku tu belajar ilmu hakikat, semua kerja Allah. Yang kerah-kerah ni, dia tu tempat laluan. Tempat laluan, dia tak ada kuasa pun nak pergi kacau buah-buah tu, semua kerja Allah. Kita faham. Tapi tindakan ada. Sekejap lagi bincang tindakan. Contoh hilangnya rasa kagum kepada makhluk. Kita makan-makan, hari tu makan banyak pula di kedai. Time-time nak bayar, tiba-tiba orang beritahu lah, noh, Rafizi tolong bayar dah tadi. Wih, Rafizi tolong bayar dah. Oh, terima kasih lah. Tapi terima kasih kita tu, kalau belajar hakikat, dia pergi pada Allah dulu. Sebab Rafizi ni, dia tak ada kuasa nak belanja kita. Dia terfikir nak belanja pun tak ada, melainkan digerakkan oleh Allah. Semua tu pekerjaan Allah. Rafizi ni tempat laluan juga. Tu cerita lah. Jadi dari mana datangnya dalil-dalilnya? Dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma rumaita id rumaita walakinna Allah rama. Ini masa perang ni, Nabi Muhammad baling dengan batu. Maksud ayat Al-Quran, dan bukan engkau yang melempar. Ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Ambil batu baling kepada musuh, pecah kumpulan musuh. Jadi Allah peringatkan, bukan engkau yang baling, Allah yang baling. Engkau tu tempat laluan saja. Sebenarnya pekerjaan Allah. Tu ayat dia. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Ni orang-orang di Palestin ketika dia baling batu kepada tentera Zionis, dia baca ni. Dia baca ayat ni. Dalam ayat 17 tu juga, sambungan sebelum itu yang kita baca, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama tu, dah ayat nombor 2 dah dalam ayat 17 tu. Ayat yang sebelum tu, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Kita perang-perang, memang kita yang cantih kepala, kita yang tikam perut semua, mati orang tu. Tapi Allah beritahu, bukan kamu yang bunuh. Kamu langsung tak ada kuasa nak bunuh.
Pedang kamu langsung tak ada kuasa nak bunuh. Aku yang bunuh. Kamu tu tempat laluan. Perantara saja. Dari segi hakikatnya, aku yang bunuh. Dari segi hakikatnya, aku yang lempar batu. Cuma dari segi syariatnya, kamu yang baling batu, kamu yang bunuh. Ni ayat ni dia cerita tentang hakikat.